Bolehkah seseorang itu tengok perkara raib? Boleh. Kalau Allah buka hijab. Kalau Allah tak buka, tak nampak. Sebab kita, penglihatan kita, panca indera kita paling lemah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Pelan-pelan daripada situ, beliau nampak sikit-sikit. Ada sebab lah Tuhan tak bagi kita tengok. Dia tak nak saya saja Tuhan tak bagi kita tengok. Mesti. Hai korang, welcome to my YouTube channel, Honey Berry. Okey korang, korang ingat tak hari tu I dah share dengan korang pasal adik I yang nampak sesuatu tu? Okey, sebelum tu I nak korang subscribe dulu channel I. Mana yang dah subscribe, thank you sangat. Hari ni I bawakan adik I sendiri untuk share dengan korang pengalaman kisah seram dia. Ha, sebelum tu, kalau korang peminat sambal dan suka makan pedas, korang boleh cuba sambal seram ni. Homemade by Honey Berry. Pedas meletup dan confirm selera makan korang naik. Diperbuat dengan cili api, bawang putih, bawang merah dan ikan bilis. Korang boleh beli kat Shopee. Link ada kat bawah. Okey, boleh tak kau share dengan diorang bila first time yang kau pernah nampak dan dekat mana waktu tu? Okay, hi Honey Berry subscribers. Okay, kalau nak ikutkan bila, tak ingat lah kan. Tapi so far yang paling aku ingat, time tu aku form 3, tengah nak trial untuk PMR. Okay. So masa tu, time tu dekat sekolah aku tu, first kali memang ada orang kena rasuk lah. Dia start dengan seorang, lepas tu seorang tumbang, lala ramai gila. Kira chaos lah time tu kat sekolah kita orang. And then, benda tu jadilah 2-3 hari jugalah. So, sampaikan kita orang punya trial kena stop. Lepas tu, semua orang kena berkumpul kat dewan, apa semua, baca Yasin. And then, yang paling aku ingat, tu yang first time aku nampak, bila masa time tu kita orang tengah trial. Lepas tu benda tu semua dah jadi chaos. So kita orang diarahkan oleh cikgu-cikgu semua untuk stay dalam kelas and baca Yasin, duduk dan diam senyap apa semualah. And then adalah macam kawan-kawan kita orang yang tolonglah angkat siapa yang kena histeria apa semualah. And then bila time aku tengah baca Yasin tu, aku terpandang, aku kelas aku tingkat 3 ke tingkat 2 lah, tak ingat lah sekolah tu. Lepas tu sekejap, sekolah dia dengan sekolah I memang sama, sekolah kita sama, sekolah yang sama lah. Okay, lepas tu tapi tahun lain lah. Tahun lain lah. So kelas aku time tu dekat blok A, kau tahu kan. Tepi kelas pertanian tu. Okay. So tingkat 2 atau tingkat 3 macam tu. So aku menghadap ke blok C. Okay, tahu. So aku terus nampak blok C belah sana. And paras bumbung lah. Aku time tu kelas aku tingkat 3 lah. Lepas tu time diorang tengah baca Yasin dalam kumpulan apa semua. So aku time tu tengah baca Yasin, aku menghadap sana. And then time bila aku tengah termenung tu sekejap, aku tengok kat bumbung tu macam ada satu benda hitam dekat atas bumbung tu. So aku macam, yelah, kita tak tahu apa-apa. Yelah, so nak tengok lah, tengok apa benda tu kan. Macam tengok macam apa benda tu. Sekali benda tu macam makin lama, dia first aku nampak benda hitam macam bentuk bulat. Bayang bulat. Oh, bukan bulat. Bayang. Memang benda tu objek lah. Objek lah. And then bila aku nampak dia keluar tangan dekat tepi dia, okay kan bumbungnya tiga segi. Okay. So aku nampak dia keluar tangan macam tu. Masa aku rasa macam, siapa kat situ kan. And then dia keluar lagi dua tangan, dia terus merangkak naik atas bumbung. And then dia diri. Benda tu aku rasa tiga kali aku lah. Kalau besar, nak kata besar dia. Dia punya rupa dia hitam, berbulu, tak ada muka.
tapi tubuh badan dia lengkap lah, dengan badan ada dua tangan, dua kaki. Okey. Ha, tapi kaki dia pendek, badan dia panjang. Ha, tu tu apa yang aku ingat lah. So bila aku nampak tu, aku terkejut lah, aku tergamam. Aku tentu terus macam aku tengok je benda tu, tak tahu nak cakap apa. Yasin pun aku dah pegang ni, tak buat apa-apa. Bila time benda tu dia dah diri dekat atas bumbung tu, dia terus lompat ke arah aku. Dia terus lompat ke arah aku. Aku tutup mata aku ke belakang. So aku tunduk lah. Aku tunduk. Aku rasa badan aku semua berat. Aku tak boleh nak angkat kaki. Badan aku menggigil. Aku sejuk. Aku takut. Lepas tu aku panggil kawan aku seorang tu lah. So aku panggil kawan aku seorang. Aku bagi tahu kat dia, weh, aku ada nampak ni. Aku pun time tu tak boleh cakap. Lepas tu kata, eh, kau okey lah. Semua tanya macam tu. Macam tak rasa, macam kaku lah, macam terkejut lah. Kan? Dia first time. Lepas tu aku terkejut, benda tu besar. Aku macam, eh, aku tak pernah tengok benda-benda ni semua. Lepas tu bila dah jadi macam tu, aku jadi macam tak tahu buat apa. So kawan aku, time tu tengah chaos. Orang masing-masing di seria sana, tumbang, jerit, ngilai, apa semua. Then sampai kat time aku dah jadi takut. Lepas tu aku panggil kawan aku seorang, yang lagi seorang tu panggil lagi 2-3 orang. Total sekali aku rasa dalam 4 orang. Empat orang yang pegang aku. Macam aku tak meracau, tak apa, aku just takut. Aku menggigil, aku cakap aku tak nak buka mata apa semua. Aku takut, aku duduk diam-diam lah. Lepas tu kawan aku semua ingat nak angkat aku lah, pergi dekat tempat gigat surau. Sebab semua budak-budak isteria diorang akan angkat pergi surau. Tapi aku time tu aku boleh lagi fikir. Aku cakap dekat kawan aku tu, bawa aku pergi tempat ambil wuduk. Aku nak ambil wuduk sekarang. Yang tu aku ingat. Aku cakap kat dia, eh, tolong bawa aku pergi kat tempat ambil uduk. Tolong, aku nak pergi ambil uduk ni sekarang ni. Aku rasa panas sangat-sangat. Lepas tu bila kau rasa macam benda tu masuk dalam badan ke ataupun tak ada. Okay. Aku tak ada rasa dia masuk dalam badan. Cuma aku terkejut tu sampai aku takut. Benda tu panas, sebab last aku nampak benda tu memang betul-betul depan mata aku lepas dia lompat. Okay. And then kawan aku semua angkat aku. Aku dah tak boleh bercakap. Aku tak boleh ingat apa. Aku time tu pun aku macam rasa sedar tak sedar. And then bila diorang angkat aku tu, bayangkan aku time aku form 3. Kau tahu aku kurus macam mana? Dia kurus, memang kurus keding lah. Keding, sangat-sangat keding lah. Macam berat, tak diisi lah. Tak sampai 45 kilo pun tak sampai rasanya. Diorang 4 orang tu angkat aku macam angkat aku ni yang 80 kilo. Diorang sendiri cakap, aku kaki aku tak boleh gerak, jalan pun tak boleh. Diorang seret aku. Diorang nak bawa aku pergi surau. Aku cakap, aku nak pergi tempat wuduk. Sampai kat tempat wuduk, aku terduduk kejap. Aku berpeluh satu badan. Lepas tu aku dah rasa okey sikit. Tengah-tengah menggigil tu aku ambil wuduk macam biasa. Lepas aku terus tak ingat apa-apa lepas tu. And then tahu-tahu kat mana? Rasa dekat surau juga. End up kat surau ke kat kelas lah. Macam tu lah. So aku senyap je tu. Aku tak boleh nak cakap. Aku rasa penat. Kaki aku berat. Tangan aku berat. Belakang aku sakit. Semua benda tu aku rasa lah. Badan aku panas sangat-sangat. Aku tak boleh cakap. Aku tak tahu kenapa aku tak boleh cakap. Padahal aku nak cakap macam-macam tau. Tapi dia macam, dia sometimes kalau kau dah terkejut, kau rasa yang takut yang teramat, kau tak boleh nak buat apa-apa kan. Kalau kau rasa benda tu, nanti kau tahu lah. Kau dah rasa tak boleh cakap apa-apa. Harap tak rasa lah. Jangan lah. Kalau boleh jangan lah. Okay. So masa tu pun lepas dah settle apa semua, aku tak ingat apa-apa. Yang aku ingat kawan aku hantar aku balik lah. Okay, betul lah. So diorang hantar aku balik, bagi tahu mak apa semualah. Okay, time tu juga, masa tu I tengah belajar dekat UiTM Melaka. Lepas tu tiba-tiba kan mak call aku. Mula-mula I ingatkan adik I accident. Ya, sebab dia pergi sekolah naik motor. Lepas tu I rasa macam terkejut lah, kenapa kan. Lepas tu my mom cakap, adik kau kena rasuk, kau balik lah sekarang. Masa tu I sibuk gila, banyak assignment nak kena siapkan. Dan jugalah mak I suruh balik. Tapi sebabkan adik saya ni adik saya last, memang sayang kan. So kita balik je lah kan. Cih, sayang. So I balik. Padahal I risau dengan my mama sebab dia panik adik saya kena rasuk, dia kata. So I balik juga petang tu. Kau ingat tak masa malam tu? Bila aku balik, I balik. I dah balik daripada pandai mandi semua. I tengok dia tengah makan tau. Masa tu aku tak pergi berubat lagi. Lepas tu tiba-tiba aku tengok kau makan macam orang tak pernah makan. Korang tahu tak, dia makan banyak gila macam tu. I macam pelik, apa sah dia aku makan gelojo sangat? Ni dia ke? Atau apa benda tu kan? Lepas tu, okay, cuba kau ceritakan orang. Lepas esoknya masa tu, mak bawa kau pergi berubat kan?
Okay. Besoknya tu tak pergi sekolah. Aku rasa sekolah tutup. Aku rasa sekolah kes, tutup. Sebab kes banyak kan. Sebab terlalu banyak. Sampai masuk-masuk khabar kan? Masuk-masuk khabar. Tahun 2000 apa lah? 2009 tak silap. Ke 2008? 2009. Sebab masa zaman, korang-korang nak tahu, masa zaman I sekolah kat situ, ada lah sebenarnya. Kalau korang ingat, I pernah cerita pasal yang I bawa diorang pergi apa OBH tu. Memang dekat situ keras gila. Tapi masa zaman I, taklah sekeras yang adik I kena. Ha. Memang time tu agaknya benda tu dah marah kot. Dah semua pula kena kan. Sebab time hari yang tu, 2-3 hari tu memang chaos satu sekolah. Memang gila, semua orang kena rasuk. Aku rasa ramai jugalah kena rasuk sampai kena panggil ustazah ustaz kan, ustaz semua daripada kan. Luar. So, memang masuk-masuk khabar, aku pun tahu. Lepas tu, besoknya tu mak bawa aku pergi berubat lah. Semuanya tak ada apa pun. Benda tu tak masuk dalam, alhamdulillah. Aku pun just macam terkejut lah. Tapi tak ada meracau. Tapi demam, tak ada apa. Demam. Demam lah. Lama kat aku demam kan. Seminggu kat lah. Sebab terkejut. So, itulah first kali pengalaman kau. First kali so, hidup memang kau tak pernah nampak kan? Yang itu first time lah. Itu first time lah. Kalau ikutkan, dulu kecil-kecil, tak pernah lah nampak. So, itu rasanya masa permulaan before aku boleh nampak selepas tu lah. Okay, lepas daripada cerita tadi tu, pasal yang kat sekolah tu, apa pengalaman yang kau tak pernah dan tak dapat lupakan lah selama yang kau nampak banyak-banyak tu? Boleh tak kau share dengan orang? Okay, selepas daripada sekolah tu, banyak je lah aku boleh, bukan boleh lah, aku ternampak. Okay. Kau ingat aku bomo pula. Sebenarnya boleh hanya dah dilakukan. Okay. So, okay lah, aku ada satu cerita yang aku nak share. Menarik lah ni. Ni yang menarik sebab dia bukannya aku seorang, dia melibatkan kawan-kawan aku sekali. Okay. Okay. Sorry, terlanggar mic. Berapa orang? Aku rasa lebih daripada 15 orang tentu. Jangan lupa subscribe. Bye.